Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari fitri ini kita bisa saling bermaaf-maafkan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah membantu subscribe channel saya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan dan diberi keberkahan dunia akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa saya ya, walaupun dalam hati sedih, tapi saya buat lebar luar, belajar berlapang dada, karena sudah berapa tahun tidak bisa berkumpul dengan keluarga ya. Subscriber channel saya dan salam hormat saya tentunya untuk teman-teman online semuanya ya. Kami sekeluarga mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman ya, saya sebenarnya sih dalam hati sedih ya, karena berapa tahun atau berapa kali lebaran saya tidak pernah kumpul bersama keluarga tercinta. Ini rencana nanti pas kalau kita sudah bersilaturahmi dengan teman-teman online semuanya, saya akan menelepon keluarga di Indonesia ya. Sebenarnya ya sedih, tapi ya mau di bagaimana lagi. Jadi hari raya dibuat enjoy saja ya teman-teman. Sambil menunggu keluarga di Indonesia sudah siap, sudah free ya, saya mau video call langsung sama keluarga di Indonesia. Mudah-mudahan perjalanan kita di tahun yang akan datang atau tahun kedepannya kita akan jauh lebih baik dan dimudahkan dari segala urusan dunia akhiratnya ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itulah harapan saya pribadi, Yayuk Channel tidak lupa untuk hanya bisa minta maaf ya. Apalagi sudah lama orang tua sudah sakit-sakitan, suami juga kurang sehat, tapi apalah daya semua ini demi kebutuhan.
kebutuhan keluarga semua. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan kita semua ya. Hati menjerit ya teman-teman. Mereka senang berkumpul, bisa menikmati semua hidangan yang direncanakan, yang disediakan. Tapi namanya kita di rantau ya, kita harus bisa nerima apa adanya, kita harus banyak bersyukur. Yang penting kita diberi kesehatan, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa kumpul keluarga. Pokoknya sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya dalam tutur kata saya selama ini, yang disengaja ataupun tidak disengaja ya. Saya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.